tempat kan pasti berantakan itu, logonya, pemainnya, jersinya kan kacau. Nah, di sini saya akan coba kasih tutorialnya. Sebetulnya sudah banyak sih di YouTube, tapi nggak apa-apa lah, saya kasih tutorialnya. Secara resmi nanti PES 2020 akan dirilis tanggal 10 September 2019. Atau yang baru beli PS4, ikutin cara saya sambil praktek ya. Jadi nanti HP kalian puter YouTube saya, atau laptopnya yang puter YouTube saya, sambil nyalakan PS-nya sambil praktek. Buat yang pemula ya, tolong siapin hard disk eksternal atau flash disk ya, yang USB 3.0. Ingat ya, yang 3.0, jangan 2.0, nanti nggak kebaca di PS4-nya. Buat yang masih nol, maksudnya nol tuh belum ada updatean sama sekali, atau mungkin yang updateannya berantakan, kalian ikutin video tutorial PES 2020 ini, patch terbaru untuk data pack 8 di PES 2020 PS4, tapi yang versi original ya, di firmware terbaru 751 ya, kalau nggak salah 751. Dalam PES 2021 sudah bisa dimainkan ya. Jadi saya rasa buat teman-teman juga yang sudah download dan sudah beli gamenya digital di PlayStation Store, saya yakin sudah memainkan dan mencoba gameplaynya. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya harus ngopi dulu. Jadi kalau ngopi itu harus ada ahnya biar nikmat. Baik. Jadi sebelum saya memulai, di data pack 5.0 PES 2021 ini saya menggunakan option file dari PES Universe ya. Jadi option filenya ini sangat bagus sekali dan saya beli, bukan dapat gratisan ini ya. Saya beli kemudian saya share buat teman-teman sekalian, saya kasih buat viewer saya secara gratis dan cuma-cuma. Dan ini sering juga saya bahas. Jadi kalau kondisi kalian live update-nya lagi on atau masih sedang online, maka dia pasti berantakan. Tapi kalau untuk Bundesliga harus di off-kan. Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Kalau PES itu ya kelemahannya seperti itu, tidak seperti FIFA yang sudah otomatis. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kondisinya di update ya, di atau mungkin nah seperti ini. Ini kalian kalau misalkan mau mainkan, jadi ini harus, kalau mau update itu harus kondisi off. Tapek 7 di PES 2021, PS4 dan PS5 yang bagian kedua. Sebelum kalian nonton video ini, kalian simak dulu ya apa yang saya sampaikan. Jadi data pack ini